arti mimpi ke luar negeri. Mimpi ke luar negeri bisa dialami siapapun, baik pria ataupun wanita. Secara spiritual, mimpi ini dipercaya adalah isyarat yang dapat menjadi suatu pertanda tertentu. Lantas, apa makna tersirat dari mimpi ke luar negeri yang kita alami? Baik, berikut ulasannya. 1. Pertanda akan adanya perubahan besar. Mengalami mimpi ke luar negeri atau ke destinasi tertentu yang ada di luar negeri umumnya adalah suatu pertanda positif. Jika Anda sebelumnya belum pernah mengunjungi tempat tersebut, maka hal ini merupakan pertanda bahwa Anda akan mengalami perubahan besar di dalam hidup. Perubahan ini dapat mencakup perubahan kondisi ekonomi atau hubungan sosial dengan orang lain. 2. Flashback suatu kejadian. Beberapa mimpi dapat bersifat flashback apabila sebelumnya Anda pernah mengalaminya di dunia nyata. Misalnya, Anda pernah pergi ke Paris dan melihat Menara Eiffel. Kemudian, di lain waktu, Anda bermimpi kembali ke tempat tersebut. Mimpi semacam ini adalah ingatan yang kembali melalui alam bawah sadar Anda. 3. Pertanda meningkatnya kualitas hubungan Anda. Secara umum, mimpi berada di luar negeri mempunyai makna yang baik dan jauh dari hal-hal buruk. Mimpi ini juga dapat menjadi tanda bahwa Anda akan memiliki hubungan yang kuat dan juga solid dengan pasangan tercinta. Orang-orang yang setidaknya pernah bermimpi ke luar negeri biasanya mempunyai segudang cinta kasih di hatinya. Baik, itulah beberapa arti mimpi ke luar negeri yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.